Assalamualaikum. Oke guys, kali ini saya membuat video review teko elektrik Cosmos CTL 210. Saya beli di Tokopedia dengan harga Rp192.000. Karena bentuknya yang unik dan lumayan awet serta hemat listrik, jadi saya ingin mereviewnya. Oke, sebelumnya subscribe dulu ya. Thank you. Teko elektrik Cosmos CTL 210 ini spesifikasinya kapasitas 1,2 liter, material luar plastik, material dalam stainless steel, daya 600 watt, double wall atau permukaan luar tidak panas. Teko elektrik Cosmos CTL 210 ini mesin pemanas menyatu dengan tekonya, namun stop kontaknya bisa dilepas dengan mudah dan aman. Tekonya bisa diletakkan kembali di atasnya dengan aman. Stop kontak atau chargernya bisa digulung rapi di bawah teko elektriknya, jadi ketika tidak dipakai terlihat rapi dan elegan. Teko ini dalamnya stainless steel, dan dari waktu beli sisa-sisa serbuk besinya tidak ada, namun sebelum dipakai tetap bersihkan menggunakan tisu basah atau kain basah biar higienis ya. Bisa diputar 180 derajat dan ketika sudah didih pun dipegang gagangnya tidak panas dan bentuknya yang mengerucut layaknya teko, jadi lebih mudah dituang ke dalam gelas ataupun mangkok. Karena ada alarm otomatisnya ketika mendidih, maka mesin akan mati sendiri, jadi lebih aman dan nyaman. Waktu didihnya sekitar 5 sampai dengan 7 menit saja, jadi lumayan cepat ya, dan sebaiknya rebusan pertama dibuang saja. Kelebihan teko Cosmos CTL 210 ini cepat sekali mendidihnya, banyak safety-nya dari stop kontak, mudah dilepas, dan ketika mendidih mesin mati sendiri. Bentuknya lumayan imut, jadi kalau ditaruh di meja makan nggak malu ya. Harga masih ramah di kantong karena ada garansi 1 tahun. Ketika sudah mendidih pun teko dipegang tidak panas, jadi aman ya. Kalau kekurangannya Cosmos CTL 210 ini sih, daya listrik lumayan tinggi, 600 watt, kapasitas isi airnya sedikit, jadi hanya untuk keluarga kecil. Karena mesin menyatu dengan teko, jadi susah dicuci ataupun dilap, jadi pakai kain basah atau tisu basah aja ya guys. Kesimpulannya untuk teko Cosmos CTL 210 ini layaklah ya guys untuk dimiliki, harga ramah di kantong. Untuk teko elektrik bergaransi 1 tahun, apalagi yang belum punya dispenser, jadi lebih irit namun tidak kelihatan iritnya ya guys. Itu tadi ya guys review teko elektrik Cosmos CTL 210, dan bukan bermaksud promosi atau menjelekkan pihak manapun. Saya hanya berbagi pengalaman saja agar bisa bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum. See you. Bye-bye.